Saudara, negara Papua Nugini akhirnya membebaskan 6 nelayan asal Merauke Indonesia yang sempat ditahan 4 bulan di Port Moresby. Ke-6 nelayan tradisional tersebut terdampar di Papua Nugini akibat kerusakan kapal. Setelah sempat 4 bulan mendekam di dalam penjara Papua Nugini karena tuduhan masuk wilayah tanpa izin, ke-6 nelayan asal Merauke Papua akhirnya dibebaskan oleh pemerintah Papua Nugini. Ke-6 nelayan tiba di kantor Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua di Jayapura pada Selasa siang kemarin. Para nelayan didampingi pelaksana fungsi konsulat KBRI di Port Moresby, Martamba Tobing. Kapal ikan Cahaya Rizki ditangkap tentara Papua Nugini setelah terdampar 12 Agustus lalu. Kapal mengalami kerusakan setelah menabrak kayu, dan ini yang terjadi ketika 6 nelayan tersebut sempat ditahan oleh pihak Papua Nugini. Kami tertangkap 12 Agustus. Kami di laut baru 3 hari. Sementara itu, teman kami dalam kesulitan juga, Bu. Dalam kesulitan, sebenarnya dia tidak kontak di radio selama 2 hari. Nah, terus kami mencari. Mungkin kami melewati batas, mungkin sudah terlalu jauh keluar. Kami terdampar karena arusnya juga kencang di daerah situ.